Singapura. Tahun 2016 adalah salah satu tahun terbaik untuk industri film tanah air. Gairah perfilman Indonesia semakin meningkat di tahun ini. Berikut 8 merangkum 8 film terlaris sepanjang 2016. Film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos 41 mendominasi sebagai daftar film Indonesia terlaris di tahun ini. Tak hanya sukses merajai box office tanah air, film produksi Falcon Pictures tersebut bahkan menorehkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Film ini ditaksir meraih 6,8 juta penonton. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Di posisi kedua ditempati oleh sequel film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC 2. Romansa kisah cinta dan Rangga tampaknya sukses menghipnotis penonton Indonesia dengan raihan jumlah penonton 3,7 juta penonton. Wow, apakah Anda sudah melihatnya? Bisa jadi, film ini menjadi film paling romantis di tahun 2016. Kisah unik dalam film My Stupid Boss sukses mendaftarkan diri sebagai film Indonesia terlaris di tahun 2016. Dengan raihan jumlah penonton sebesar 3 juta, film yang dibintangi oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari ini pun berhasil mengumpulkan keuntungan yang ditaksir senilai 91 miliar. Sungguh luar biasa. Bisa jadi, tahun ini adalah tahun keemasan Reza Rahardian. Pesonanya kembali menghipnotis penonton tanah air dengan filmnya berjudul Rudy Habibi. Film produksi MD Entertainment ini pun sukses menempati posisi keempat sebagai film Indonesia terlaris di tahun 2016 dengan raihan penonton sebanyak 2 juta penonton. Menyusul di posisi kelima terdapat film garapan Raditya Dika yang berjudul Koala Kumal. Film produksi Star Vision Plus ini berhasil mengantongi jumlah penonton sebesar 1,86 juta dengan total pendapatan sekitar 55,9 miliar rupiah. Sungguh fantastis juga ya. Lagi-lagi film arahan sutradara Anggi Umbara kembali masuk dalam 10 besar film Indonesia terlaris di tahun 2016. Sukses menempatkan film Warkop DKI Reborn Part 1 di posisi pertama. Film besutan lainnya berjudul Comic 8 Casino Kings Part 2 menyusul di posisi ke-6. Film produksi Falcon Pictures ini berhasil meraih jumlah penonton 1,83 juta dengan pendapatan kotor sekitar 55 miliar. Di posisi ketujuh terdapat film produksi screenplay film yang berjudul I Love You From 38,000 Feet. Film yang dibintangi oleh Michael Judith dan Rizky Naskar ini sukses meraih pendapatan kotor sebesar 47 miliar dengan raihan jumlah penonton sekitar 1,5 juta penonton. Siapa bilang genre komedi thriller tidak bisa sukses di Indonesia? Hangout misalnya. Nyatanya, film yang dibintangi, ditulis dan disutradarai oleh Raditya Dika ini berhasil meraih kesuksesan besar. Sejak dirilis pada 22 Desember 2016 lalu, film produksi Rapi Film tersebut berhasil meraih penonton sebesar 1,17 juta hanya dalam waktu 1 pekan. Bagaimana? Apakah di antara 8 film terlaris tersebut sudah kamu tonton semuanya? Terima kasih sudah menyaksikan 8. Jangan lupa untuk tinggalkan likes, comment, dan subscribe pada channel kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.